Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salatnya Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli alaihi. Dengan Ibu siapa dari mana? Hamba Allah di Cirebon. Baik Ibu, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Semoga Buya selalu sehat selalu dan amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buya, maaf mau bertanya. Kalau seumpama orang tua sering ya. Silakan. Iya. Kalau seumpama orang tua masih berhubungan dengan riba, terus saya itu sering ngasih nasihat gitu tentang apa yang Buya sampaikan, tapi selalu timbal baliknya tuh jadi apa namanya tuh tidak mau menerima gitu. Itu gimana Buya biar orang tua tuh terlepas dari riba gitu. Model kayak beli pinjaman di koperasi gitu loh Buya. Soalnya kasihan gitu anak tuh, soalnya orang udah tua gitu kan masih ada, kayak gitu. Soalnya kan masih ditanggung sama anak gitu. Itu gimana ya Buya biar sayanya itu nasihatnya tidak jadi anak yang durhaka. Yang menanggung gitu. Yang menanggung nafkahnya beliau siapa? Kakak. Oh, yang sudah. Ada di luar negeri. Oh, baik, baik. Iya, makasih Bu ya atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di dalam menasehati itu memang harus kita persiapkan. Kalau tidak boleh makan ini, harus ada makan yang lainnya. Kan begitu bahasa sederhananya. Jangan tidak boleh makan ini, tapi tidak disiapkan penggantinya. Berarti kan suruh mati. Tidak boleh pinjam, tapi harus kita tidak boleh pinjam di yang riba, tapi harus kita siapkan kira-kira pinjaman yang tidak ada riba. Itu. Akan tapi jawaban ini sudah ada, permasalahan ini sudah dijawab. Kenapa? Rupanya orang tua itu tidak terlalu butuh-butuh amat. Sebab sudah dijamin. Ini gambarannya tadi, kami kebayang, beliau adalah pekerja untuk merawat anak-anaknya dan sebagainya. Maka kadang-kadang ini terbelit dalam riba itu urusan begini. Tapi dia beliau sudah dicukupi. Sudah dicukupi lah agas anaknya, ternyata dia masih urusan riba. Lah ini yang repot. Baik. Apapun bentuknya yang adalah orang tua, Anda perlu menasihatinya. Nah, cara menasihati ini adalah tidak serta-merta lah Anda harus tahu posisi sebagai seorang anak itu beda. Kepada orang tua enggak gampang menasihati. Enggak boleh dengan bahasa seperti guru dengan murid. Sebab namanya anak juga adalah anak. Biarpun orang besar kayak Imam Abu Hanifah itu ibundanya tetap menganggap sebagai anak. Hampir kayak enggak dianggap sebagai seorang alim, anak adalah anak. Maka Anda nasihati enggak akan bisa jadi enggak akan diterima, tapi Anda punya cara. Apakah seolah-olah bertanya atau minta doa? Jangan dipahami Bu, itu haram dosa dan sebagainya. Dia tersinggung, haram-haram apaan dari dulu kamu tak sekolahkan juga dari duit ini. Sekarang banyak ngomel, cerewet, bisa ngomong gitu. Akan tapi kita bisa bertanya, kita bisa minta doa, Ibu tolong doakan saya ini. Atau jangan Anda yang menasihati. Jadi kan nasihati itu kan yang pernah kami sampaikan, kalau ingin mengingatkan orang adalah pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu maksudnya Anda harus pilih waktu ngomongnya itu yang tepat kepada orang tua. Jangan pas dia lagi butuh duit gini langsung Anda marah-marah. Oh enggak pesah. Jadi geli asik indah dengan orang tua ngasuk ngobrol. Jadi kalau ingin ingatkan, ambillah waktu yang tepat. Satu. Yang kedua, jika memang Anda tidak bakal diterima omongan Anda oleh beliau, jangan Anda yang ngomong. Jangan paksakan, Anda cari siapa yang bakal bisa mendengar. Atau kakak langsung yang ada di luar negeri yang membiayai. Atau cari ulama yang sangat dikagumi oleh orang tua Anda. Anda pesan tapi dengan cara yang halus, yang ulama itu bijak, tanpa sengaja kalau ngomongnya. Atau mungkin kalau memang ternyata Anda bingung, Anda bisa dengan wajah Anda yang Anda tampakkan di mata beliau. Tapi maksud Anda, bagaimana menampakkan maksud Anda? Anda bisa kirim surat. Surat yang indah, yang baik, Anda sampaikan kepada ayah. Dan waktu ayah membaca atau ibu membaca, jangan Anda di hadapannya. Sebab kalau kelihatan muka Anda, mukanya seorang anak.
Tapi membaca surat ini adalah surat cinta yang santun, sopan, penuh dengan penghargaan. Terima kasih ayah, terima kasih ibu, terima kasih atas semuanya dan sebagainya. Dan ini adalah tanda sayang cinta saya kepada ibu. Kami hanya mengingatkan saja. Tapi mengingatkan tapi gak bisa menolong. Masalah urusan baru dibahas. Yang lembut deh, jangan sok deh. Kadang-kadang saya atau orang tua bentak-bentak lagi, gimana bisa diterima? Sok lagi. Gak bisa. Jadi seperti itulah. Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu, artinya harus pilih waktunya tepat. Kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lesan Anda, bisa melalui orang-orang yang dikagumi oleh orang tua Anda atau dengan surat dan sebagainya. Seperti itu, ambil cara-cara semacam ini. Kemudian ditutup dengan apa? Panjatan doa yang tidak pernah ada hentinya. Itu yang luar biasa. Allah memberikan pertolongan. Sallallahu.